Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para pecinta sinetron Love Story The Series. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan guys. Dimana pada saat itu setelah kita ketahui guys bahwasanya rencana Anita untuk memisahkan Ken begitu juga dengan Maudie akan sangat berjalan dengan mulus. Tentu hal ini membuat Ken pun sangat bingung sekali karena memang di satu sisi mereka pun sempat bertengkar, namun yang pada akhirnya Maudie pun di sini mengalah. Dan tatkala dimana kali ini Anita yang memang begitu jahat, ia pun memang sengaja memegang sebuah ponsel milik Maudie yang pada akhirnya di situ Anita pun sempat mengirimkan sebuah puisi yang bertuliskan puisi tersebut berkata-kata yang tidak sewajarnya Maudie ungkapkan. Karena memang keniatan Anita pun hanya ingin memisahkan Ken begitu juga dengan Maudie. Karena apabila nanti Anita masih saja melihat Ken dan Maudie bersatu, tentu di sini Anita pun akan sangat susah untuk bisa melancarkan rencana busuknya untuk bisa mendapatkan harta kekayaan dari Argadana. Ditambah Argadana pada saat ini memang belum juga ditemukan, yang memang sudah diwasiatkan bahwasanya Argadana pun telah meninggal dunia, yang pada akhirnya Omarisma pun sangat begitu tidak terima. Dan halnya di sini Maudie pun sempat saja nekat ia pergi ke sebuah hutan untuk mencari keberadaan papanya itu. Lantas apakah yang akan terjadi nantinya ya guys? Dan namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series. Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Dan di sini saya akan mengabsen dari kota mana sajakah para penggemar, para pecinta sinetron Love Story The Series. Silakan tulis nama daerah kalian di kolom komentar agar kita selaku para pecinta sinetron ini, mudah-mudahan sinetron ini episodenya bisa diperpanjang ya guys. Terlihat sudah nampaknya pada saat itu ketika Anita pun ingin menghubungi si Ken, karena memang Anita pun di sini selalu menanyakan keberadaan Maudie, karena di sini Oma sendirilah yang telah menyuruh Maudie untuk menyuruh Ken mencari tahu tentang keberadaan Papa Arga. Dan lain halnya di sini Maudie pun sangat begitu nekat dan ia pun sangat begitu berani untuk bisa mencari tahu tentang keberadaan papanya itu. Dan di sini Maudie pun sempat tidak bilang kepada Ken karena Ken pun di sini selalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Sebenarnya di sini Ken pun harus bisa menyelesaikan tugasnya, dan di situ Ken juga sebenarnya ingin mencari tahu tentang keberadaan Papa Arga. Ditambah Ken juga sedang rumit untuk bisa menyelesaikan permasalahan antara Papa Wilan bersama Tante Dinda, yang dimana Tante Dinda sendiri di sini sudah memergoki Wilantara bersama perempuan lain. Tentu ini sangat susah bagi Ken untuk bisa memecahkan permasalahan ini. Dan di adegan lain nampaknya di sini guys, terlihat pada saat itu ketika Madina bersama Daina dan Atar pun setelah pulang dari sebuah rumah sakit. Namun di tengah perjalanan di sini Madina pun sempat melihat sosok Jidan. Namun apakah mungkin ini memang Zidan, dan apakah mungkin ini hanyalah sebuah mimpi dari Madina sendiri? Karena memang Zidan pun masih belum juga datang dan tak kunjung juga datang-datang ke dalam sebuah sinetron ini. Namun beda saat ini ya guys, karena memang terlihat jelas bahwasanya Zidan pun di situ memasuki ke toko buku di mana pertemuan pertama kali antara Madina bersama si Zidan pada saat itu.
Tentu di sini Madina pun sangat begitu penasaran, ia pun sangat begitu nekat dan ia juga turun dari mobil dan langsung saja untuk menemui si Jidan ini guys. Dan di situ Madina pun sempat mencari, yang pada akhirnya di situ Madina pun sempat menegur Zidan. Dan apakah yang akan terjadi nantinya ya guys? Di adegan lain nampaknya di sini Ken pun langsung saja mendatangi rumah Omar Risma, karena mungkin di sini Ken pun ingin membenarkan bahwasanya sebenarnya keberadaan Maudy di mana. Dan tentu pada saat itu terakhir kali ia pun menemukan Maudy mendengar sebuah telepon dan memberikan sebuah pesan WhatsApp, namun itu pun sangatlah begitu sudah lama. Dan di sini Omar Risma sempat menyuruh Maudy untuk supaya Maudy pun mencari keberadaan Argadana. Dan di sini Ken juga sempat curiga di mana datangnya Arman yang selalu membuat situasi pun semakin panas. Karena akhir-akhir ini keluarga dari Argadana pun sudah mulai panas, ditambah Arman yang selalu membuat suasana semakin panas, karena Arman pun di sini menyalahkan kepada Ken bahwasanya kepergian Argadana itu adalah rencana dan siasat buruk dari Ken ini. Malah di sini Ken pun malah mendapatkan fitnah, namun Ken pun di sini sempat saja ingin menghajar si bebengus Arman ini, namun Ken pun di sini menahan karena bagaimanapun juga Ken pun tidak akan pernah menang untuk bisa melawan Arman. Dan dengan secara taktik yang memang sangat jitu, tentu Arman pun akan bisa terkalahkan. Di sini juga terlihat Wilantara yang masih menyelesaikan permasalahannya bersama wanita tersebut, karena memang wanita tersebut adalah suruhan dari si Andi, sehingga Andi pun di sini ingin membalaskan dendamnya terhadap perlakuan Tante Dinda yang selama ini menyebabkan Vanessa meninggal dunia. Dan tentu hal inilah yang membuat Wilantara pun semakin kesal, di mana Wilantara pun di sini tidak akan tinggal diam dan mencari tahu siapakah provokator yang sudah memecah belah di antara rumah tangga Wilantara, begitu juga dengan Tante Dinda guys. Lantas apakah yang akan terjadi nantinya ya guys, karena kita semua bakal dibikin penasaran lagi. Dan semoga aja kali ini Argadana pun bisa kembali ditemukan dan pulang untuk bisa menyelesaikan bahwasanya Arman ini adalah seorang penipu yang ingin menguasai harta kekayaan dari Argadana. Kita doakan saja yang terbaik buat Ken, begitu juga dengan Maudy, agar supaya mereka bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.